Oh, ini belum dilepas ya. Thank you.
Dan akhirnya selesai juga ya rekan-rekan untuk proses restorasi speaker aktif ini. Memang tidak sempurna 100%, namun setidaknya tampilannya jelas lebih baik daripada sebelumnya. Kalau sebelumnya itu dia untuk bagian panel-panel luarnya ini dia ada kayak bekas-bekas semen gitu. Nah, sekarang ini sudah diganti untuk kertas shiftnya jadi warna coklat. Dan memang menempelnya juga ini tidak bisa 100% karena kertas shiftnya ini dia udah lama ya. Saya punya itu udah lama karena punyanya stok warna coklat dan udah lama, jadi ada beberapa bagian kertas shiftnya itu yang sudah tertekuk. Makanya beberapa bagian itu dia kayak nggak rata karena bekas kertas shiftnya itu yang pernah tertekuk. Dan untuk power amplinya ini juga sudah saya ganti menggunakan yang power ampli D30. Jadi kemarin tuh power amplinya itu ada masalah di untuk input AC-nya sama trafonya. Jadi trafonya juga sudah putus, makanya daripada harus beli trafo lagi, mendingan saya langsung beli aja untuk power ampli yang seri D30 ini. Dimana ini juga sudah bisa Bluetooth. Terus inputnya juga bisa lebih banyak. Kalau menggunakan ampli yang lama kan dia inputnya hanya mic dan aux. Jadi cuma bisa mic sama aux. Nah, sekarang dengan ampli D30 inputnya kan bisa lebih banyak. Bahkan yang seri D30 ini dia juga sudah ada fitur Bluetooth. Jadi bisa musikkan pakai Bluetooth. Lalu bisa pakai SD card, USB, aux, dan juga mic. Bahkan jack mic-nya juga sudah ada dua. Dan kemarin karena input AC-nya saya ambil dari bagian dalam langsung, ini untuk soket yang bagian luar ini saya tutup dengan karet, karena khawatirnya nanti tersentuh ya, yaitu untuk jaga-jaga aja, sebenarnya juga nggak ada sih yang nyentuh-nyentuh di sini. Tapi untuk jaga-jaga saja, makanya ini saya tutup pakai karet. Dan kalau untuk saklar lampunya ini masih kosong, karena saya masih bingung mau naruh lampunya di bagian mananya. Maka untuk fitur lampu pada speaker ini belum saya aktifkan atau belum saya pasang. Dan untuk panel yang belakang ini saya menggunakan panel yang lama ya. Sebenarnya panel yang lama, hanya saja lubang-lubangnya ini saya tutup pakai dempul. Jadi walaupun ngamplasnya nggak rata ya nggak masalah lah, karena ini kan untuk bagian belakang. Dan tujuannya ya memang hanya untuk menutup-nutup lubang-lubangnya. Jadi ya sudah seperti ini jadinya. Jadi hanya saya tutup pakai dempul, kemudian saya cat semprot lagi. Kemudian untuk ini untuk soket output semua ya. Jadi ini untuk speaker yang satunya, ini untuk soket speaker satunya. Tapi ini juga saya sediakan untuk dua buah speaker lagi kalau memang nanti mau perlu ditambah ketika speaker aktif ini digunakan. Dan selain diambil dari belakang untuk kabelnya itu, sumber listriknya itu saya solder dari dalam, itu saya pasangkan fuse juga, fuse 5 ampere ya untuk safety aja ya, karena untuk SMPS yang bawaannya sendiri itu saya melihat tidak ada fuse-nya atau pengamannya, jadi khawatirnya nanti ada kalau ada short di sumber listriknya malah merusak semuanya. Tapi dengan adanya fuse itu, ketika terjadi short pada sumber listriknya itu, maka yang akan putus adalah sikring atau fuse-nya itu sendiri. Nah, sekarang waktunya pengetesan. Itu untuk speaker aktifnya sudah saya sambungkan untuk listrik 220 volt atau listrik PLN rumahnya. Kemudian sekarang kita power on. Bluetooth mode. Nah, suaranya sudah keluar. Lalu pertama akan saya gunakan input untuk USB. Nah, kan tadi ini menu pertamanya kan tadi di Bluetooth mode ya. Kalau mau pakai USB, itu ya bisa langsung dicolok untuk USB-nya ke port USB-nya ini. Itu bisa langsung. Nanti otomatis akan switch sendiri atau rubah sendiri inputnya ke USB. Seperti ini. Music. Seperti itu ada suara music, kemudian music yang dari USB itu otomatis di play. Music.
Kalau mau beralih lagi, kita harus menggunakan remote-nya. Misal kita ingin beralih ke mode Bluetooth lagi, tapi USB-nya tetap terpasang. Jadi misal kita ingin beralih ke mode Bluetooth lagi, tapi USB-nya tetap terpasang. Nah, itu tinggal kita tekan aja mode. Oh, ini belum dilepas ya. Nah, kalau line in ini, dia nanti ngambil sumbernya itu dari aux atau dari mic. Kita mencet mode sekali lagi, itu ke FM tuner. Berarti ini mode radio FM. Nah, itu kembali ke mode Bluetooth. Jadi ada 4 mode ya. Music mode itu bisa jadi dari USB atau dari flash disk, bisa juga dari SD card. Tapi kalau line in itu bisa dari aux atau dari mic. Sekarang kita coba untuk penggunaan mic-nya. Nah, ini saya menggunakan mic yang biasa saja. Ini saya colokkan ke sini. Kemudian mic-nya di-on-kan. Nah, itu sudah ada suaranya. Ini volume mic saya pol-kan. Kemudian volume mic-nya saya besarkan juga. Cek 1, 2, 3. Cek 1, 2, 3. Nah, itu untuk input mic-nya juga sudah berhasil. Baik, rekan-rekan, saya rasa cukup demikian untuk video kali ini, video restorasi speaker aktif ini. Semoga apa yang saya tampilkan dapat memberi manfaat bagi rekan-rekan sekalian. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Jangan lupa untuk tetap support channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.